cantik dia, warna dia. Okay, ma'am. Membuku. Bismillahirrahmanirrahim. Aku potong buku dulu, eh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tengok. Sekejap. Okay, finish. Okay, untuk buku kita dah trim. Aku tak trim ke? Sama je, produk guna. Semua guna daripada produk Zemier. Tengok yang tu buat. Kita akan buang kotoran yang ada di sekitar telinga dia. Sebelum kita gunakan tembaik. Sama pakai filter yang lima ni. MCC menggunakan dua produk saja. Filter animal dan dari produk Kirko dan daripada produk One All Sister. Ni tak sure, kita tengok dulu. Kita basic room ini dari kutu. Kalau ada kutu seperti biasa tadi pun kita beritahu owner dia. Yang ni pun owner yang sama. Second trip dia hantar untuk slot petang ni juga.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kelima-lima si bulus ni semua first time guning di sini. Untuk shampoo tau tak. Tengok ada tak turun mic ke. Ada kutu ke. Turun. Kalau ada dia akan diatur terus. Bersih tak guna. Okey. Sini. Nanti tak rata lagi. Tak bersih. Dulu tak lihat. Alright.
Okey, saya pakai conditioner. Okey, awak. Apa-apa. Ni yang last si bulu terakhir, nama dia Stella. Ini daripada bakal American Curl. Dia pun datang untuk basic grooming. Ekor dia bengkok ah. Oh, tak boleh pegang ekor. Okey. Dia marah ke pegang ekor dia? Ha. Garang. Dia dah bagi call sign dia, dia dah bagi sign tanda-tanda dia marah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Eh? Bagi yang ke ni mandikan bersihkan Dah. Okey, yang American Curl ni dia ada sikit sign dia marah Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Uncle kena buat slow-slow, tengok mood dia. Tengok dia punya pergerakan dia. Dan kalau dia tak nak, dia kita force dia. Stella ni kuku ni dah panjang. Okay, good. Aku dengar, aku faham, aku faham. Nak bersih kan? Dia tak bagi buku. Bim, sit. 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 Okay, alright. Buat masa ni dia mengeluarkan bunyi saja, dia tak ada lagi dia nak oh. Dia cuba gigit apa? Okey, bagi tenang. Abang kaki. Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dia okey, dia bukan nak gigil, dia bagi bunyi ya. Tapi bunyi dia pun aku tak tahu. Fotonya. Rasanya telinga kau. Okey, kita pakai filter ni untuk buang segala kotoran, bau di rumah. Saya akan rata sebelum lain. Tadi proses dia lama sikit sebab saya nak bersihkan betul-betul telinga dia tadi. Thank you.
moisturizer ni saya rata. Ratakan dalam batang. Ni macam dia dah redor. Okey, bulu dia dah lembut. Sekarang bila pakai conditioner, bulu dia lembut. Tengok kutu. Ada flea. Banyak flea dia ada tu. Alhamdulillah, kita dah selesai ke tiga-tiga step. Empat lah, termasuk potong kuku, cuci telinga, lepas tu shampoo, first shampoo, second kita pakai second shampoo iaitu Dr. Alloy untuk moisturizer, conditioning, last kali kita pakai conditioning untuk ni lah, untuk super skin dia dengan bulu dia bagi lembut. Alhamdulillah, sekarang dah siap. Ini dia punya yang mic tadi. Kotoran ear mic. No foto. Okey, kita akan keringkan dia dulu. Kita hilangkan basah di bulu menggunakan towel khas.